Tambalan seperti ini bisa awet 7 turunan. Meskipun sobek separah ini ya, panjang kena paku ini, karena masih baru, kondisinya ownernya suruh nambal, tetap kita layani ya dengan catatan tarif sesuai dengan yang kita tetapkan. Nah, kita siapkan bahan dulu untuk dilakukan pendobelan. Jadi ini ditambal dari dalam dan juga luar. Nah, ban yang sudah tidak terpakai ini dikerok dan juga dipotong secukupnya sesuai dengan ukuran, dan kemudian ditambahkan cushion gum atau ini lem, seperti lem ya. Ini seperti lem tambal ban yang ditempelkan di dalam dan dimasukkan ke dalam ban yang sobek tadi. Kemudian pada bagian luarnya ditambal menggunakan kompon yang agak tebal. Sedangkan bagian dalamnya diberi potongan ban bekas dan juga cushion gum seperti ini.